Alhamdulillah, berpuas hati sangat berbanding dengan sebelum-sebelumnya pasal kali ini kami dapati ramai daripada sahabat-sahabat kami di luar sana dapat mengikuti kami apabila kami membuat secara langsung di FB OKU Central. Kami dapat reach out pasal kami sebenarnya ramai yang ingin datang untuk melihat persembahan, tetapi dengan keadaan yang masih belum selamat, kami sarankan untuk mereka terus mengikuti secara langsung, secara live. Dan saya bersyukur kerana ini konsert ini adalah 4 tahun dah kita perform dengan Kak Siti, dengan sahabat-sahabat lain semua. Jadi bersyukur sangat pasal semuanya rindu untuk bertemu dan bersua satu sama lain. Tetapi apa yang kami ingin lakukan adalah kau dan aku memberitahu pada semua orang di luar sana bahawa kami juga seperti mereka. Kami juga mempunyai perasaan, kami juga ingin hidup seperti orang yang bukan OKU. Jadi inilah bakat kau dan aku. Sekiranya kerajaan berikan sedikit dana sokongan buat penghibur-penghibur OKU, kerana sebenarnya bakat-bakat kami juga seperti orang yang bukan OKU. Namun pendedahan mesti diberikan dari segi sokongan dari sahabat-sahabat media di luar sana. Kita perlu war-warkan untuk create kesedaran kepada orang ramai. Sebelum ini pun kami, pementasan kami pun sebelumnya ada juga berunsur teater sedikit. Jadi ini adalah kembalinya kami selepas 2 tahun tidak boleh meluahkan perasaan kami, meluahkan bakat kami melalui pentasan. InsyaAllah kami akan terus berjuang dan kami akan OKU Central dengan sahabat-sahabat yang lain, dengan penyokong-penyokong yang lain, insyaAllah kami juga akan terus produce theater production, insyaAllah. Baiklah, 2022 ini tinggal beberapa minggu sahaja lagi. Namun begitu, saya harapan saya besar untuk OKU bukan sahaja daripada bidang seni, tetapi dari segi sukan, daripada pendidikan, infrastruktur untuk kita apa orang kata war-warkan mengenai OKU. Some of you want to stand up and dance, okay? Grand Mrs. Dance is okay? Like I'm rather easy, I can see you. You can stand up. It's okay, come on guys. When the night has come, yay. Be afraid, no, I won't be useful, John. I can see you. Masih renyah, tunggu sekejap dalam pelukan asmaraku. Wah, saya melihat performance pada hari ini sangat-sangat baik. Saya amat terkejut sebenarnya melihat banyak bakat-bakat yang diperkenalkan, terutamanya dari golongan-golongan OKU ini. Dan satu lagi, saya juga amat berterima kasih kepada Yang Berhormat pada Menteri kerana sudi hadir untuk memeriahkan konsert pada malam ini. Sebenarnya saya pun tidak menyangka pada malam ini saya dapat melihat banyak bakat-bakat daripada golongan-golongan ini, dan saya boleh katakan mereka ini juga amat standing dengan bakat-bakat yang telah diketengahkan daripada peringkat-peringkat antarabangsa. Semi foundation ni kita ada banyak aspek yang kita lihat. Of course, salah satunya adalah dari segi pembangunan komuniti, dan kita lihat kita juga perlu bantu juga kepada golongan-golongan upaya ini. Ini adalah salah satu fokus yang kita ketengahkan pada tahun inilah. So ini adalah salah satu daripada 4 fokus yang kita utamakan pada tahun ini. Harapan saya cuma berharap sebab bakat-bakat yang ada daripada golongan-golongan ini, mereka ni memang bakat. Jadi saya rasa janganlah kita melupakan golongan-golongan ini. Mereka ni memang bakat-bakat, kalau anda lihat memang setanding dengan bakat-bakat yang dan ada artis yang ada di Malaysia ni. Saya rasa jangan kita lupa dan kita harus ketengahkan mereka ni.